teman-teman yang lain, semangat, semangat, semangat. Silakan VN, jangan kabur. Kalau masih mau bertanya, silakan. Atau sudah keok dengan bahasan ini, silakan pindah ke materi yang lain. Monggo. Nah, kok di sini jadi pengakuan hamba Allah? Emang Allah itu bahasa Yesus? Nah, kalau bukan bahasa Yesus, kenapa ada dalam kitabmu? Aduh, yang keok siapa? Dibilang keok. Kita mana ada kabur-kaburan, bos. Ente sebaliknya yang kabur-kaburan. Itu ada karena Injil itu diberitakan di tanah Arab. Makanya ada kata Allah. Tapi bukan kata Allah di sana, bukan Allah itu sebagai nama. Oh, ada kata Allah karena diberitakan di tanah Arab. Nah, sekarang kita di tanah Arab enggak nih? Kok masih ada Allah dalam kitabmu? Jadi malu gue. Itu Injil kan dituliskan oleh para murid Yesus yang didengar langsung daripada Yesus Kristus. Entah itu berbahasa Aramaika, bahasa apakah saya tidak tahu. Yang jelas para murid menuliskan dengan bahasa Yunani. Itu saja. Dan oh gitu, jadi pengarang-pengarang kitab kanonik itu mendengarkan dari Yesus gitu. Pintar. Jadi Lukas bohong ya? Coba Anda baca Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Bohong ya? Kalau dia menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Hehehe, saya jadi malu, Mas. Coba buka Yohanes 14 ayat berapa ini? 6. Coba buka saja itu atau saya bacakan sajalah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas itu. Artinya apa? Dia itu jalan kebenaran dan hidup. Kalau memang dia bukan Tuhan, kenapa dia berani berkata sedemikian? Oh, berarti untuk menuju Bapa kita harus melalui Yesus. Gitu. Tapi kok Anda mentoknya di Yesus, tidak melalui Yesus? Tapi mentok di Yesus. Kalau melalui berarti kan kita harus melalui, iya kan? Melalui kan artinya melewati, ya toh? Tapi Anda mentoknya di Yesus. Padahal Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kamu tidak melalui Yesus, tapi malah menuju kepada Yesus. Itu yang kamu jadikan tujuan adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada tujuan, yaitu Bapa, tanpa melalui aku. Lah kamu mentoknya di Yesus, nyembahnya kepada Yesus malah. Itu gimana ceritanya? Mana penyelidikan di sini? Mana penelitian di sini? Penyelidikan bagaimana kamu maksudmu? Coba jelaskan dulu. Kasian juga ya, kalau menjadi penyembah manusia dari lahir tapi kitabnya sendiri nggak paham. Baca tuh Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Atau mau saya ajarin? Nah, dengarkan baik-baik. Pasang matamu supaya bisa mendengar. Kebalik. Pasang telingamu supaya bisa melihat. Aduh, kebalik lagi. Pasang telingamu supaya kau bisa mendengar. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jelas bukan? Bukan dia dengar dari Yesus. Masih mau saya ajarin sampai ke akar-akarnya, sampai betul-betul kamu sadar? Oke, ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Melihat dia, berarti kita sudah melihat Yesus. Artinya di situ para muridnya disampaikan, para muridnya menuliskan hal itu karena Tuhan Yesus sampaikan hal itu.
Kai epen au dunes aidain montu prosompon au garme aide etroposto prosompon mau kai seterzai. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu perkataan Allah atau perkataan Hasem. Saya ulang di dalam Keluaran 33 ayat 20. Kai epen au de nois eden montum prosompon organ me ide atropos to prosopon mau kai seterzai. Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Yesus yang dipandang, yang ditampar, yang diseret, yang dicubit, yang ditombak oleh Hansip Romawi, itu bukan Hasem. Karena kalau Hasem, kata Hasem, engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Gimana? Ayo, Yohanes 20, yang kau imani bahwa itu adalah Tuhan, karena Yesus mengatakan, engkau percaya karena sudah melihat aku. Bukan dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 9 ya, kalau saya nggak salah. Telah sekian lama, di Yohanes 14 ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau bertanya, di manakah Allah itu berada? Sesungguhnya siapa yang melihat aku? Dia telah melihat Bapa. Ini kalau kamu pahami bahwa ayat ini adalah bukan merupakan khiasan, maka jelas Yesus telah membodohimu. Kenapa? Karena di dalam kitab yang lebih tua dari kitab yang kau imani itu, yang hanyalah terjemahan, jelas Allah memperkenalkan diri kepada Musa di dalam Keluaran 33 ayat 20. Firman Hasem kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Belum lagi di dalam Bilangan, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Loh, Yesus anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Terus gimana menurut Yesus? Benarkah dia bukan Tuhan? Benar. Di mana Yesus katakan itu? Yohanes 17 ayat 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Terus kamu siapa, Yesus? Aku hanya utusan Tuhan. Itu konsep yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau kamu katakan Yohanes 14 ayat 9, bukti Yesus itu adalah Tuhan, Anda cuci muka dulu, pakai air ketuban, biar sehat. Oke, saya akan baca dulu. Tapi sambil saya baca, sambil saya pahami hal ini, silakan berikan teks originalnya kepada saya supaya saya bisa membandingkan apakah memang salah atau memang benar. Kalau salah, saya siap. Kalau benar, berarti Anda siap. Apa ya? Kamu mau suruh saya siap apa? Siap gerak tuh. Jadi gini kawan, gimana ya? Kalau kita bercerita tentang kitabmu yang hanyalah terjemahan, yang bukan asli tapi ya hanya terjemahan, itu kalau kita melihat dari kita mulai dari terjemahan 1974, Lukas 1 ayat kita ambil ayat 3 aja dulu. Di ayat 3 di terjemahan 1974 itu dikatakan gini. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi jelas di sini Lukas menyusun suatu pemberitaan tentang peristiwa yang berdasarkan hasil penyelidikannya. Dia tidak mendengarkan dari Yesus. Kalau di terjemahan 2018 itu bunyinya kayak gini. Karena aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal, Baiklah aku akan menulisnya secara berurutan bagimu, hai Theophilus yang mulia. Ya tak? Udah dengar kan bahwa Lukas itu tidak menerima wahyu dari Yesus. Nah, kita mundur lagi ke tahun 1954. Maka tampaklah bagi padaku pun yang telah menyelidiki segala perkara itu dengan betul-betul dari asalnya, menyuratkan bagimu dengan peraturannya, hai Theophilus yang mulia.
Kalau di terjemahan 1985 bunyinya kayak gini. Setelah saya dengan teliti menyelidiki semua itu dari permulaannya, saya menganggap bahwa itu baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur untuk Tuan. Nah, maju lagi sedikit di 2008. Tapi nggak apa-apa kebalik-balik ya, yang jelas seperti itulah adanya. 2008. Insyaallah 2008 bunyinya kayak gini. Setelah dari semula menyelidiki segala sesuatu dengan teliti, baik jugalah bagiku untuk menuliskannya secara teratur bagimu, hai Tofilus yang mulia. Nah, kalau 2011, ini saya hafal di luar kepala. Aku sendiri telah memeriksa semuanya dengan teliti dari awal. Maka sekarang, Tuan Tofilus yang mulia, aku berkenan menulisnya lagi dengan teratur untuk Tuan. Nah, terakhir, 2015, saya ingat sekali, saya itu masih SMP waktu itu. Waktu itu, saya ada pekerjaan. Yang mana pekerjaan itu sangat-sangat berkesan buat saya. Tahun 2015 bunyinya kayak gini. Oleh sebab aku telah mengkaji perkara-perkara ini dari mula, aku berpikir eloklah aku mengarang ceritanya dengan teratur untuk Tuan Tofilus. Jadi saya katakan kepada saudara, kitab yang Anda tenteng itu sudah terjemahan tapi dirubah-rubah. Nasibnya udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu. Jadi yuk kita mari belajar mencari kebenaran yang hakiki, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia adalah Rasul Tuhan yang diutus oleh Tuhan khusus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam, tetapi hanya kepada Bani Israel. Untuk itu yuk mari berlomba-lomba mencari kebenaran apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, bahwa akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hal hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dosa, dunia akan dosa. Seperti itu. Belajar lagi, yuk belajar. Saya sudah bilang bro, ini Injil dituliskan oleh para murid-muridnya. Nah, Lukas menuliskan ini sesuai apa yang dilihat Lukas saat itu kepada sahabatnya Tefos, untuk ditujukan kepada sahabatnya Tofilus. Ini khusus untuk Lukas, bukan untuk yang lain. Ini khusus untuk Lukas, yang dialami Lukas, yang didengar langsung Lukas, Rasul Lukas, dari Yesus itu sendiri. Untuk sahabatnya, ini khusus untuk sahabatnya saja, kepada Tofilus, untuk membuktikan bahwa ini loh perkataannya Yesus kala itu. Ini loh. Aduh, gimana sih Anda ini? Lukas itu menyusun sebuah perkara, ya, mengarang sebuah cerita, menuliskan sebuah karangan-karangan. Itu berdasarkan atas hasil penyelidikannya dia, atas hasil pelajaran yang dia dapatkan, atas hasil penelitian yang dia lakukan. Itu jadi bukan firman, bukan sabda Yesus yang dituliskan, di mana sabda itu diterima dari Yesus ke dia. Bukan. Tapi Lukas menuliskannya atas dasar penyelidikan. Artinya kitab Lukas itu jangankan sebagai firman Tuhan, sebagai sabda Yesus aja kagak. Gitu. Kok keluaran yang dibahas ini Lukas, original teksnya Lukas, bahasanya Yesus. Oh, memang saya kalau ngajar gitu, apa yang murid saya sentil itu yang saya garuk, apa yang menurut murid saya gatal itu yang saya kerokin. Tadi kan Anda mengatakan, ya toh, ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes dan juga di dalam kitab Lukas, di mana Yesus berkata, engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Lalu kemudian dalam Yohanes 14 ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau masih bertanya, tunjukkan kepada saya manakah Bapa itu, gitu kan? Nah, lantas kemudian kamu mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kan gitu. Maksudnya, kamu ingin mengajarkan saya bahwa Yesus itu adalah Bapa, bahwa Yesus itu adalah Allah. Padahal,
Di dalam Keluaran 33 ayat 20 itu Allah sudah menjelaskan tidak ada orang yang sanggup memandang Allah sehingga dia itu hidup. Siapa yang melihat engkau tidak, kata Yesus sendiri, katakan gini dalam Yohanes, tidak ada orang yang dapat mendengar, tidak ada orang yang dapat hidup melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Kan jelas. Jadi kalau kamu mau jualan, mengatakan Yohanes 14 ayat 9 membuktikan Yesus itu adalah Tuhan, oh salah. Kamu boleh ngajar itu di sekolah minggu, tapi kalau sama saya, janganlah. Kak Zul, aku mau diskusi sebentar dong. Sebentar aja kak, cuman mau minta pendapat sebentar aja. Silakan dek, silakan. Saya senang kalau ada orang yang mau belajar. Tapi yang belajar betulan ya, jangan sok-sok pintar. Monggo. Ngopi, ngopi. Yang belum ngopi, bikin kopi dulu. Oke, kalau bukan, mana buktinya yang lain yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya? Coba berikan ayatnya, berikan original teksnya, jangan lagi pindah ke bahasa yang lain ya, ke Alkitab yang lainnya. Loh, memang bukan. Gimana sih? Kan Lukas sudah mengakui bahwa dia menuliskan kitab Lukas itu disusunnya berdasarkan atas penyelidikan. Iya toh? Kemudian Anda bertanya kepada saya, kalau memang bukan, lalu mana? Nah, sama. Saya pun bertanya, mana ya Injil yang diterima Yesus dari Allah? Gak ada kan? Kalau gak ada, berarti benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa orang Yahudi itu gemar menyembunyikan firman Tuhan. Gemar menambah dan mengurangi firman Tuhan. Mereka merubah-rubah perkataan Tuhan. Lalu kemudian mereka mengatakan inilah perkataan Tuhan, padahal sesungguhnya yang dia katakan itu adalah perkataan mereka sendiri. Berarti benar kan yang dikatakan oleh Al-Quran? Gitu loh. Saya pun bertanya, mana Injil Yesus kalau gitu? Pak Muhammad, matinya diracun pak, gimana tuh pak? Itu menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi pak, karena mati diracun. Oh, kamu itu korban pembodohan dinding orientalis barat. Mana ada orang diracun 4 tahun kemudian baru mati, ada-ada aja. Jadi maksudmu, kamu katakan Muhammad itu diracun, jadi seperti misalnya kamu ditembak nih, ditembak 2020, kena peluru betis kau tuh, masuk rumah sakit, diobatin, sembuh. Tapi berbekas, 4 tahun kemudian kamu mati. Lalu kemudian muncul informasi, kamu mati ditembak. Padahal tembaknya 3-4 tahun yang lalu. Mati karena ada bekas peluru. Konyol. Nah, tadi juga kan saya minta namanya bahasa original. Saya minta dari kau. Nah, kau menggunakan bahasa originalnya dari Taurat. Bagaimana itu? Nah, ini kita bahas Lukas. Waduh, dengan Yohanes. Semua yang kamu tanyakan itu, saya sudah jawab. Tapi rupa-rupanya kamu tidak mendengarkan VN saya sampai selesai. Artinya kamu itu bukan pendebat sejati. Kamu gak ada ilmu. Kalau orang yang berilmu itu, dia akan menghargai pendapat orang, mendengarkan, menelaah, menggaji, mengkritisi kalau ada yang perlu dikritisin. Lah kamu bertanya aja terus kerjamu. Sudah dijelasin, kamu nanya lagi. Jadi ya mending saya dengan yang lain kan. Pertama saya simpulkan buat kamu, kitabmu bukan kitab asli, tapi aslu, karena hanya terjemahan. Kedua, kamu mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 14 ayat 9. Sudah sekian lama kamu bersama aku Filipus. Kenapa kamu masih bertanya untuk tunjukkan Bapa itu kepadamu? Ya, sesungguhnya siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu. Nah, kamu artikan itu bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Tanpa kamu bisa melihat apa yang terjadi di dalam pengajaran Musa melalui kitab yang diajarkan oleh Allah sebagai perjanjian baru kepada Bani Israel. Ya toh, saya sudah bacakan kepadamu dengan menggunakan bahasa asli daripada gospel, yaitu bahasa Greek.
Iya tuh, sengaja saya menggunakan bahasa Yunani untuk membacakan kitab perjanjian lama supaya kamu itu sadar bahwa apa yang kamu tanyakan kepada saya itu pertanyaan ece-ece semua. Saya bacakan Keluaran 33 ayat 20. Ya, kamu harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada manusia yang bisa hidup karena melihat saya bisa hidup. Artinya Tuhan itu, gak ada yang bisa melihat dia. Jadi ketika orang bisa melihat Yesus, bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, saya anggap Anda sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Saya sudah membuktikan bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan, tetapi Lukas itu menuliskan hanya berdasarkan atas penyelidikan. Artinya apa yang dituliskan itu adalah karangannya sendiri. Ya, saya akan nunggu yang lain yang mau bertanya. Kalau Anda, sesi Anda sudah selesai, saya anggap Anda itu apa ya, tukang urut aja dah. Kamu duduk aja dulu, siapkan kopi buat saya. Ya itu udah saya VN Pak, gimana? Muhammad matinya diracun Pak, itu menunjukkan bahwa Muhammad bukan Nabi dan Allah bukan Tuhan. Aduh, muncul lagi satu nih tuyul baru. Muhammad mati diracun, Masya Allah. Satu pembodohan yang sangat luar biasa. Kalau mau ngajar di gereja mungkin kamu boleh mengatakan itu. Tapi kalau sama saya yang paham Quran, paham hadits, ya kamu itu hanya sampah. Maaf saya harus katakan seperti itu. Pendahulu kamu, Ali Sina, kemudian Robert Mori, kemudian Dula di Samarinda, itu udah saya semes semua kepalanya tuh dengan materi ini. Ketika usai Perang Badar, Rasul Muhammad SAW itu diracun. Apakah mati? Tidak. Wanita bernama Zainab yang meracunnya justru menjadi mu'alaf. Karena dia meracun hanya untuk membuktikan dia nabi atau bukan. Ternyata dia tidak mati. Yang mati itu adalah sahabatnya yang sama-sama makan dengan beliau. Dia seketika tidak memakannya. Tapi ketika dia mengatakan, jangan kau makan, daging ini beracun, udah terlanjur ada yang makan. Gak lama setelah Rasulullah mengatakan itu, jatuh tumbang sahabatnya, mati di tempat itu. Rasulullah 4 tahun kemudian baru mati kok dibilang keracunan, gimana sih? Jadi pakai otak dong dalam mengkaji sebuah informasi. Ya. Tapi ada hadits mengatakan, seakan-akan aku merasakan, ya wajar. Pada saat beliau diracun, dia merasakan seperti orang yang ingin dicabut nyawanya. Yang namanya mati, tuyul, yang namanya mati, orang keselek biji nangka, keselek cangkul, orang mati gara-gara kaget, gara-gara kejatuhan teh cicak di hidung, atau orang mati karena jantung, atau mati karena tenggelam, atau mati karena kena panah, atau kena santet, rasanya itu semuanya sama. Rasa kematian itu sama semua. Gak ada itu rasa kematian, ada yang rasanya asin, ada yang manis, gak ada yang namanya mati itu sama. Paham? Jadi ketika Rasulullah minum racun, perasaan ingin mati itu dirasakan kembali pada saat dia mau meninggal yang asli. Sehingga dia mengatakan, saya kok merasakan hal yang sama seperti ketika saya minum racun, makan racun. Ya karena pada saat itu dia betul-betul mau mati. Pada saat waktu dia diracun itu baru mau mati, tapi gak jadi. Kalau yang itu betul-betul mati, berarti apa yang dirasakan pada saat dia mau mati kala itu dirasakan lagi untuk yang kedua kalinya. Begitu tuyul cara belajarnya. Jadi kalau kamu ditembak tahun ini, 4 tahun kemudian kamu mati, lantas ada gosip mengatakan kamu mati gara-gara ditembak, itu orang sinting, orang miring yang percaya itu. Kamu ditembaknya 2020, matinya 2025. Itu tuyul itu, tuyul gondrong yang percaya kalau kau mati ditembak. Padahal orang, oh, kenapa kamu katakan dia mati ditembak? Itu Pak, ada bekas peluru. Itu bekas pelurunya bekas peluru kapan? 4 tahun yang lalu. Kamu ditampar sama polisi kalau kayak gitu caramu. Jadi kamu belajar dulu, kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama pendahulu-pendahulu kamu. Belajar. Sekali lagi, belajar. Oke, saya anggap teman-teman semua pelajaran buat Anda pada sesi kali ini sudah saya cukupkan sampai di sini ya. Anda simpulkan sendiri bagaimana ketidaktahuan Anda terhadap kitab Anda dan ketidaktahuan Anda
dan lebih-lebih ketidaktahuan Anda terhadap ajaran agama Islam. Pesan saya, sebagai penginjil jalanan, Anda jangan bosan-bosan belajar. Anda siapkan pertanyaan yang dahsyat untuk Anda ajukan ketika saya kembali di dalam grup Anda ini. Ini kan grup Kristen ya, grup para pendeta. Nah, kalau saya nongol, silakan bertanya yang berbobot. Untuk adik saya yang tadi, kamu jangan belajar Islam dari link-link pembenci Islam. Belajarlah Islam dari sumber yang benar. Dan untuk yang sudah tua bangka tadi, yang bertanya tentang kitabnya asli atau tidak, sekarang Anda coba mandi deh. Mandi ya. Jangan lupa sikat gigi pakai rinso, lalu kemudian pakai sampo dengan menggunakan air wijen ya, supaya Anda bisa memahami bahwa kitab Anda itu bukan asli, tapi aslu, artinya hanya terjemahan. Kalau Yesus sekarang bangkit kemudian melihat kitab Anda, Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa itu adalah kitab Injil. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen Indonesia itu adalah kitab yang diajarkannya kepada Bani Israel. Ya, untuk itulah saya katakan kepada Anda, yuk mencari jalan yang benar. Jalan benar itu adalah hidup menyembah hanya kepada satu-satunya esensi yang mengutus Yesus, yaitu Hasem atau Allah. Jangan sembahyang lain, apalagi nyembah merpati. Demikian, dengan saya Sulkipli M. Abbas, salam satu Tuhan.